Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Ali Dimyati. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu spesies hiu yang bernama Carcharhinus longimanus. Silakan simak videonya. Carcharhinus longimanus atau lebih dikenal dengan nama hiu koboi adalah salah satu hiu pelagis yang mudah dikenali melalui sirip renangnya yang panjang dengan ujung yang bulat. Selain lengannya yang panjang, hiu ini juga dapat dicirikan dengan badannya yang gempal dan hidungnya yang pendek dan memiliki ujung yang membulat. Selain itu, sirip punggung hiu ini juga berukuran cukup besar dan memiliki ujung yang membulat dengan warna putih di ujungnya. Meski umumnya hiu ini memiliki warna abu-abu yang menutupi tubuhnya, namun variasi warna dari coklat gelap, coklat kekuningan, dan kebiruan juga seringkali diamati, bergantung pada di mana lokasi hiu ini ditemukan. Spesies ini dapat ditemukan di seluruh perairan tropis, seluruh belahan dunia. Spesies ini umumnya ditemukan di perairan lepas pantai yang dalam, di mana hiu ini hidup pada lapisan permukaan perairan tersebut. Beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa semakin jauh jarak dari pantai, kemungkinan untuk menemui kumpulan hiu ini semakin besar. Spesies ini tidak memiliki kebiasaan hidup yang spesifik, karena spesies ini aktif baik di siang maupun di malam hari. Tidak seperti kebanyakan hiu lainnya yang aktif pada waktu tertentu saja. Makanan utama ikan ini adalah ikan pelagis yang bergerombol dan cumi-cumi. Meskipun menu makanan ikan ini juga beragam karena laut lepas memiliki sumber makanan yang cukup terbatas. Ragam menu makanan ikan ini juga mencakup penyu, pari, burung laut, ataupun bangkai paus yang mengambang di perairan. Sementara ukuran hiu ini dapat mencapai 300 cm, hiu jantan mencapai dewasa dan siap bereproduksi pada ukuran antara 190 sampai 200 cm. Sedangkan untuk hiu betina mencapai dewasa pada ukuran 180 sampai 200 cm. Hiu ini merupakan spesies vivipar, dalam artian hiu ini cenderung melahirkan anaknya. Hiu ini memiliki masa kehamilan sekitar 10 hingga 12 bulan.